disarankan untuk alat ukur menggunakan jangka sorong digital ya. Jadi di sini tuh lebih terlihat jelas angkanya dan terlihat jelas keakuratannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami HMG Speed. Kali ini kita akan mau unboxing alat pengukur atau jangka sorong ya, namanya nih ya, jangka sorong. Langsung kita diunboxing sama teman saya ya. Ya, dia ingin belajar pengukuran. Oke, terima kasih. Lanjut aja langsung ke. Ya, langsung aja ya kita unboxing. Ini dapat paket dari Kota Surabaya. Langsung aja kita buka ya. Untuk packagingnya ini lumayan rapi. Ada bubble wrap-nya juga. Insya Allah aman lah. Di sini berkertas. Di dalam nih juga masih dikasih kardus ya, biar lebih aman. Ada manual booknya, buku panduan. Terus dikasih alatnya juga nih, buat ngisi baterai ya. Ini baterai cadangannya nih. Nanti kalau seandainya baterainya sudah habis, kita tinggal buka aja nih di sini. Kita buka. Nah, nanti dibawain baterai cadangan satu. Langsung aja ya kita coba hidupin. Di sini ada tombolnya, ada tombol on off, on sama off ya. Nah, bisa dilihat. Ini tingkat keakuratannya 0,56. Langsung aja kita coba ya. Oke, langsung aja kita coba di Noken AS atau AS Lab milik Satria X. Oke, langsung aja kita coba ukur ya. Ini tinggi lipnya. Untuk pengukuran itu, kalau sudah pas, kita kunci di bagian sini. Seandainya sudah dikunci, di sini tidak bergerak lagi ya. Untuk selanjutnya kita coba lagi yang satunya, apakah sama atau tidak. Nah, sekarang kita coba dengan yang manualnya ya. Ini tidak ada angkanya seperti tadi. Nah, kalau di sini sama ya, 34, cuman di sini tidak akurat seperti yang tadi. Jadi disarankan untuk alat ukur menggunakan jangka sorong digital ya. Jadi di sini tuh lebih terlihat jelas angkanya dan terlihat jelas keakuratannya. Oke.
Oke, jadi setelah kita ukur tadi menggunakan jangka sorong digital, kita dapat ketahui ya tinggi lip Nokon As Satria FU itu 34,44 di bagian ini. Jadi sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Oh ya, lupa, untuk harganya tadi ini 177 sudah termasuk ongkir. Oke, terima kasih. Ya, Kak. Kita tadi udah dijelaskan ya sama keponakan saya ya. Mungkin kalau kurang jelas ya mohon dimaafkan, masih tahap belajar. Sebenarnya jangka sorong digital ini sifatnya keakuratnya lebih bagus daripada jangka sorong yang sistem manual. Untuk alat ukur lebih mantap lah. Kita coba yang bagian untuk bearingnya ya, langsung ke apa, masih akurat enggak ini? Mendatangkan hasil 22,4. Nah, yang bagian sini kita ukur ya, coba kita ukur. Oh, sama ini saudaraku, masih ke angka 22,4. Berarti kami sarankan lebih bagus kita menggunakan sistem digital. Oke, terima kasih udah menyaksikan video kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti unboxing video kami yang dibawakan oleh keponakan saya.